Dari itu aku cek rongsen, ternyata jantung aku luka membengkak. Dan ini kata dokter ini adalah asap-asap tipis, itu kayak bronkitis. Bronkitis ringan sih. Mudah-mudahan aku enggak apa-apa, cuma ya. Jadi aku karena ada keluhan tensi aku juga turun, dan tensi aku di bawah 100, sekitar 90-80 tensinya, tekanan darah. Terus dari itu aku cek rongsen, ternyata jantung aku ada pembengkak. Dan ini kata dokter ini adalah asap-asap tipis, itu kayak bronkitis. Bronkitis ringan sih. Mudah-mudahan aku gak apa-apa, cuma kayaknya aja jantungnya agak melebar seperti itu. Sempet shock pas tahu. Ya pasti shock lah ya dikasih lihat kayak gini ya. Gambarnya jelek gitu gambaran diagnosanya. Jadi ya, tapi gini deh, mau apapun yang terjadi jelek apa enggak, aku sering sampai di atas aja. Kalau memang udah waktunya berangkat, toh juga waktunya berangkat enggak pernah. Walaupun aku ngelakuin banyak kebaikan pun, kalau ini bisa diubah, pokoknya aku juga panjang umur. Kok awal gejala yang kita rasain tadi kan itu tadi tensinya yang tinggi. Tensinya apa? Turun, impotensi. Oh, impotensi. Enggak, mesti ada ngap gitu enggak sih sakit? Ada mah juga, ada sakit-sakit jantung juga. Karena ini kayak genetik deh di karakter. Oh. Karena saudara-saudara aku, papanya sepupu aku semua juga punya hal yang sama. Oke. Kayak jantung gitu. Makanya dari keluarga papa kayaknya nurunin aku gen ini gitu. Ya papa khawatir banget sih tentang kondisi anaknya. Tapi awalnya kenapa memutuskan untuk periksa tuh awalnya check up ya? Karena sakit kan, ngedep sesak nafas, sama mau jatuh gitu kayak kelihatan blek gitu loh, gelap semuanya. Blackout gitu semuanya gelap, makanya kenapa aku harus periksa kan? Nggak taunya ada pembengkakan jantung. Terus satu lagi mungkin yang pemirsa harus tahu gejalanya kayak. Gitu. Suasana capek. Iya, aku naik tangga nih ke lantai 2. Itu capek banget loh. Capek banget. Itu sih gejala-gejalanya. Kalau boleh tahu mungkin dokter sendiri apa penyebab dari kemungkinan itu? Selain genetik ya? Iya, selain genetik nggak boleh stres. Makan harus dijaga. Terus udah gitu juga tekanan darah juga harus jangan terlalu turun. Karena itu bahaya juga. Yang paling sedih sih dengar ini. Gitu. Kata dokter ketika udah membengkak nggak bisa kecil lagi. Ini mengurangi, disuruh mengurangi aktivitas atau seperti apa sih artinya supaya normal? Kan emang aku syutingnya sibuk banget ya, sampai jam 3 pagi baru pulang. Kan ada waktu untuk nge-gymnya jadi tergeser kan. Ya. Karena besok pagi masih kelayangan gitu, nggak mungkin nge-gym. Dokternya yang aku supaya treadmill sama kardio gitu loh, supaya apa namanya jantungnya tuh kepompanya bagus gitu. Cuma yang gimana, aku kan gak sempat nih pulang juga udah jam 3. Ntar besok lagi syuting jam 10. Jadi kata dokter, Roy kamu harus investasi kesehatan gitu. Jangan investasi rekening doang gitu. Yaudah ya, aku lagi coba cara nih. Gimana caranya tuh bisa olahraga tapi di rumah. Tapi setelah Dalam. Setelah pembengkakan jantung ini, kata dokter masih dianjurkan untuk nge-gym atau harus di-stop dulu nge-gymnya? Nah, dokter menyarankan aku untuk nge-gym tapi jangan yang angkat beban. Tapi yang rally, lari, kardio, dan treadmill. Supaya jantung aku bagus. Okay. Sorry, tadi ada ketakutan. Iya. Bicara soal usia, seperti itu. Iya sih. Aku belum siap aja untuk pergi sekarang karena masih banyak orang-orang yang aku sayang. Kedua aku kan tulang punggung keluarga ya, tulang punggung keluarga yang membiayai semua orang-orang di sekitar aku. Jadi ketika aku ya aku down jujur dan akhirnya aku down. Tapi aku pasrah aja lah ya. Tuh juga belum tahu orang akan nasibnya seperti apa. Jadi tahun ini aku berusaha supaya lucu aja, menghibur orang aja di dunia lawak. Perubahan hidup? Iya, lagi mencoba.
tapi belum, masih belum bisa pas apa ya. Selain olahraga ada pengobatan enggak? Apa? Pengobatan. Pengobatan belum nih. Karena dokter enggak ngasih obat sih. Masih dianjurkan untuk olahraga aja dulu. Apa? Masih dianjurkan untuk masih olahraga aja. Iya iya, masih dianjurkan untuk olahraga aja, jangan makan obat sembarangan. Ada pantangan makan mungkin atau aktivitas seperti apa? Enggak sih. Jangan makan dan minum manis-manis. Aku juga bingung kalau nasi kuahnya apa gitu. Antara manis dan enggak.